Ketiga, Masjid Haram yang ketiga setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus melakukan perjalanan ke tiga masjid yang ada di dunia, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Dan juga Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Rasulul Habib sallallahu alaihi wasallam qala la yashaddu al-hal illa li thalath: al-Masjid al-Haram fi Makkah wa al-Masjid hadha ay al-Masjid an-Nabawi wa al-Masjid al-Aqsa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus melakukan perjalanan yang jauh ke tiga masjid yang ada di dunia, yaitu Masjidil Haram yang ada di Makkah al-Mukarramah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah dan juga Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. فالمسجد الأقصى هو جزء من العقيدة الإسلامية. فلا يجوز لك أن تكون مسلما صحيحا إلا إذا عظمت المسجد الأقصى وإلا إذا نصرت المسجد الأقصى. Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari akidah kita. Masjid Al-Aqsa merupakan bagian dari keyakinan kita, karena Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kita semua. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Oleh karena itu, kita belum dikatakan seorang yang beriman kalau memang kita tidak mengetahui tentang fadilah dan keutamaan serta kelebihan Masjid Al-Aqsa sebagaimana kiblat pertama kaum muslimin kita semua. رحلة الإسراء والمعراج من مكة كانت من مكة إلى المسجد الأقصى. Dan perjalanan mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi dari Masjidil Aqsa hingga ke Sidratul Muntaha. وأما المعراج والرحلة المقدسة لرسولنا الحبيب كانت من المسجد الأقصى إلى السماء السابعة. Jadi Syekh menyampaikan tadi bahwasanya Isra yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Wa Rasulul Habib sallallahu alaihi wasallam amma bi jami'i al-anbiya fil Masjid al-Aqsa wa laysa fil Madinah wa laysa fi Makkah. Dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat berjamaah bersama para seluruh anbiya di Masjidil Aqsa, bukan di Masjidil Haram dan juga bukan di Masjid Nabawi Asy-Syarif. Fi 'ahd 'Umar bin Khattab al-Khalifah ats-Tsani huwa man tasallama mafatih al-Bayt al-Maqdis wa hunaka kahana wa hakamat min al-Nasara kanu ya'rifun dhalik fi kutubihim wa lahum awsaf man yatasallam mafatih al-Bayt al-Maqdis wa kanat awsaf sayyidina 'Umar bin Khattab wa hadha ma'nahu anna al-Masjid al-Aqsa wa fi ruhdat. Dan juga pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa Masjidil Aqsa adalah memiliki kelebihan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Dan ketika itu Khalifah Umar bin Khattab mengambil ataupun merampas Masjidil Aqsa dari kaum Nasrani. Limana yamutu al-atfal wa yamutu al-shabab wa tamutu an-nisa fi Filistin? Hal min ajli al-man? La wallah, bal min ajli tahrir Masjid al-Aqsa. Kenapa saudara-saudara kita di Palestina, anak-anak kecil, para wanita, para pemuda meninggal dunia? Mereka semuanya melakukan adalah untuk memperjuangkan, untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari jelatan kaum Yahudi. Bukan untuk yang lain, tetapi mereka berjihad dan berjuang demi Masjidil Aqsa kita kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Lakin Masjidil Aqsa laysa lil muslimin faqat, fahuwa lil muslimin jami'an. Dan kita mengetahui bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya milik Palestina, tetapi Masjidil Aqsa milik seluruh kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia. Rasulul Habib sallallahu alaihi wasallam tahaddatsa katsiran an fadha'il Masjid al-Aqsa wa qala al-Masjid al-Aqsa fihi al-mahshar wal mabshar wa qala tuhu fasallu fihi wa aydan sa'alathu al-umm al-mu'minin Maymunah su'alan 'an al-Masjid al-Aqsa. Rasulullah sangat banyak menjelaskan dan berbicara tentang keutamaan dan kelebihan Masjidil Aqsa. Di antaranya Masjidil Aqsa merupakan masjid yang penuh keberkahan, masjid tempat mahsyar dan juga tempat lahirnya para nabi, para anbiya, dan juga suatu hari Maimunah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak mau pergi ke Masjidil Aqsa?
إذا لم نستطع الذهاب إلى المسجد الأقصى ماذا نفعل؟ قال لا رسول الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا لم تستطيعوا أن تصلوا المسجد الأقصى فابعثوا بزيد لكي تسرج به مناديل المسجد الأقصى. Apa Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjawabnya? Rasulullah menjawab kepada Maimunah istrinya yang terakhir, apabila kalian semua tidak mampu pergi ke Masjidil Aqsa, kalian semuanya bisa mengirim, kalian semuanya bisa mengutus minyak-minyak ke Masjidil Aqsa, sehingga dengan minyak-minyak yang kalian utus mampu menghidupkan lampu-lampu di Masjidil Aqsa. Apa yang dimaksud dengan minyak-minyak yang mampu menghidupkan Masjidil Aqsa? Rasulullah menjelaskan bahwa kita semuanya bisa mengirim harta-harta kita. Kita semuanya mampu mengirim donasi-donasi terbaik kita sehingga mampu membebaskan ataupun menjayakan Masjidil Aqsa. Kathirun minkum yaqul madza nastati' an naf'al lil Masjidil Aqsa? Kaifa nusul lil Masjidil Aqsa? Mungkin di antara kita banyak yang bertanya, bagaimana kita melindungi dan memperjuangkan Masjidil Aqsa? Bagaimana cara menyelamatkan Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi? Awalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah dengan doa, karena doa merupakan senjata kaum mukminin. Thaniyan bitarbiyatil abna' 'ala hubbi al-Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah mendidik para anak-anak, mendidik para generasi di masa yang akan datang agar mereka mencintai dengan Masjidil Aqsa. Mereka memiliki rasa cinta terhadap Masjidil Aqsa. An tu'allimu al-abna' an yakunu fi al-mustaqbal ay yakunu fatihin. Kita semua harus mengajari anak-anak kita agar mereka menjadi pejuang, mereka menjadi mujahid yang insyaallah suatu hari nanti akan membebaskan Masjidil Aqsa. An'allimhum an yakunu al-muhandis as-salih, al-muhami adh-dhaki, at-tajir al-amin, al-alim, al-alim adh-dhaki. Hakadha, hakadha nataqaddam wa natatawwar wa naqawwi nuqawwi al-Islam wal muslimin. Kita harus mengajari anak-anak kita menjadi arsitek, menjadi pedagang, menjadi perancang terbaik yang berdasarkan iman dan Islam. Itulah yang diajar, yang harus kita ajarkan untuk anak-anak kita semua. Wa aydan tu'allimu auladakum al-Qur'an wal-lughah al-'arabiyyah. Dan juga yang paling penting, kita harus mengajarkan Al-Qur'an dan juga bahasa Arab kepada anak-anak kita semua. Wa akhiran an tansur Masjid al-Aqsa bil mal wa bis-sadaqah. Dan yang terakhir, cara yang terakhir untuk membantu Masjidil Aqsa adalah dengan memberikan infak terbaik yang kita miliki, dengan menyisihkan harta-harta yang kita miliki, dan insya Allah dengan harta yang kita akan membebaskan Masjidil Aqsa dari jeratan kaum Yahudi. Al-yawm yurid an yuriikum madza yahdutsu fi Masjidil Aqsa wa kayfa yudabbir wa yufajjir al-ha'ula' al-kuffar al-yahud fi Masjidil Aqsa. Dan juga sekarang kita akan melihat beberapa video yang terjadi di Masjidil Aqsa. Di antaranya ini kita bisa melihat bagaimana para ibu-ibu di Palestina, para wanita di Palestina, mereka melindungi Masjidil Aqsa. Mereka berjuang menumpahkan darah mereka itu demi Masjidil Aqsa, demi kita-kita pertama semuanya. Mereka tidak pernah takut mati, tidak pernah takut kehilangan saudara-saudara mereka. Mereka berjuang di jalan Allah. Aynan nurisun nurisun al-ikhtithamah كيف يحاسبون المصلين؟ كيف يمنعون المصلين من الصلاة في المسجد الأقصى؟ Dan juga kita di sini bisa melihat bagaimana kaum Yahudi melarang saudara-saudara kita di sana supaya tidak bisa melaksanakan salat berjamaah di dalam Masjidil Aqsa. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka terus melawan meskipun saudara-saudara kita di sana tidak memiliki senjata. Hum yuriduna an yahdumu al-Masjid al-Aqsa wa an yabnu haykal Sulaiman. Hum yuridun an yahdumu masjidakum. Maka mereka kaum Yahudi ingin menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin menggantikannya dengan kuil Salomo. Apa yang kita bisa berbuat? Apakah kita hanya mampu menyaksikan dengan mata aja? Apakah kita tergetar hati kita untuk membantu saudara-saudara kita di sana? Wa akhiran uridu an aqul lakum anna ash-sha'ba al-falastini wal hukuma al-falastiniya tuhibbu al-hukuma al-indonesiya wa ash-sha'ba al-indonesi wa khususan شعب أتشر العظيم المجاهدون ضد فرقنا في القديم. لا يترى هذا الذي يقول أن بعض
Sedangkan saudara-saudara kita di Palestina, mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan roket-roket, dengan serangan-serangan udara dari zona Israel. Adakah perbedaannya cara mereka menyambut bulan suci Ramadan dengan kita semua? Apakah kita hanya mampu melihat, menonton? Apakah tidak tergetar hati kita untuk mampu untuk membantu mereka? Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan, bulan dilipat gandakan segala amal kebaikan. Inilah cara kita untuk berjihad, untuk bisa memasuki surga melalui pintu jihad. وأخيرا أريد أن أشكر الحكومة الإندونيسية والشعب الإندونيسي لمساعدة إخوانهم في فلسطين ولنصرتهم للمسجد الأقصى. والسلام عليكم.